yang paling penting dari wayang kalian itu siapa sih, Bu? Sebenarnya apa? Siapa, Bu? Iya, coba Bu Zakaria. So, ladies and gentlemen, I wanna introduce you the man behind the scene that is very important for this performance. Sama dia, we call Ki Dala. So, how to be blessed for Ki Dala, the founder here of Wayang Balet Demonstration. Okay, so ladies and gentlemen, let's have a look at the demonstration of Wayang Balet. Anu ngalut apa ngalut kaduanya tak pindah Prabunda samuka mangkir para kadang sadaya Duyan tawis mateka kantun para dendawa Maksan apa nih ngajegal serirama Serirama nu dipeng-peng kuanoman Watakna prabrahwana jahat Telenges Tekaup salah sakti Hukumna Thank you.
sekali ya Bu ya. Tapi tetap kita tanyakan sama murid yang tadi telah ikut bermain dalam pacaran tradisional tadi. Boleh saya kita mengalah dulu? Perkenalkan, nama saya Safira, umur saya 9 tahun. Safira, 9 years old. Oke, Safira, tadi itu main upacara apa sih sayang? Boleh dijelaskan sedikit sayang? Yang baru saja kita saksikan adalah upacara helaran atau arak-arakan. Helaran biasanya digunakan untuk panen padi, seret tahun, dan menyambut tamu agung. Namun yang baru saja kita saksikan adalah helaran untuk anak yang baru disunat. Anak itu didudukkan di bangku yang terbuat dari bambu, ada dengan kita sebut dengan kursi jampana. Agar tidak kesakitan, anak itu dihibur oleh teman-temannya. Ada yang bernyanyi, menari, khususnya bermain akung. Tanda tanda yang digunakan adalah tanda tanda pentatonis atau daminatiba. Boleh dong ke teman-teman yang meriah dan gembira. Luar biasa ya kemampuannya dan kepercayaan dirinya telah membuktikan bahwa dia ini sangat anak yang luar biasa ya. So, ladies and gentlemen, itu thank you.